Hi Glowers, this is 5 Minute Skin Talk. Saya akan jawab soalan yang paling banyak ditanya oleh pengamal skincare, iaitu orang yang mengamalkan skincare lah, penjagaan kulit. Kali ini tentang cara hilangkan bekas jerawat. Okey, sebenarnya cara paling mudah nak kenal pasti sama ada jerawat anda, bekas jerawat lah, jenis pai atau pih, adalah dengan melihat kepada warna bekas jerawat itu. Kalau bekas jerawat anda itu warnanya kemerahan, ia adalah pai, post inflammatory erythema. Biasanya pai ini sering berlaku pada kulit yang lebih cerah atau sensitif akibat keradangan dan kerosakan pada saluran darah di bawah kulit lah. Jika bekas jerawat anda itu berwarna gelap, coklat ataupun kehitaman, maksudnya gelap, itu adalah pih, post inflammatory hyperpigmentation. Pih ini biasanya terjadi pada kulit yang lebih gelap disebabkan oleh penghasilan melanin yang berlebihan. So actually it's two different reason bagaimana penghasilan ataupun terjadinya pai ataupun pih. Untuk merawat bekas jerawat yang merah-merah tu, pai, anda perlukan bahan yang bersifat menenangkan atau melegakan keradangan. Anti-inflammatory lah maksudnya. Seperti niacinamide ataupun Centella Asiatica. Niacinamide membantu memperbaiki skin barrier, manakala Centella Asiatica bertindak dengan cara mempercepatkan atau membantu mempercepatkan penyembuhan luka. Untuk bekas berjerawat yang warna gelap-gelap tu, pih tu, bahan pencerah yang perlu digunakan. Contohnya vitamin C, alpha-arbutin, kojic acid sangat dicadangkan. Sebab apa? Bahan-bahan ini mengurangkan penghasilan melanin dan mempercepatkan proses pencerahan bekas jerawat. Jangan lupa, kenalah juga konsisten pakai sunscreen di siang hari lah ya, sebab sinar UV pun boleh buat bekas jerawat jadi lebih ketara dan lambat pudar. So you use sunscreen untuk bantu proses pemulihan itu. Yes. Exfoliation memang membantu dan berkesan untuk menghilangkan bekas jerawat, tetapi sangat perlu untuk dilakukan dengan teliti, maksudnya berhati-hatilah ya, dan berkala, jangan over exfoliate. Bahan yang bersifat mengelupaskan, AHA lah kebiasaannya, contoh glycolic acid, lactic acid, atau untuk kulit berminyak boleh guna BHA, salicylic acid, memang membantu untuk mempercepatkan proses pembaharuan sel kulit, tanggalkan sel-sel kulit mati itu pada permukaan kulit dan seterusnya membantu untuk memudarkan bekas jerawat dengan lebih cepat. Soalan ini memang kerap sangat diajukan ya, tempoh masa yang diambil untuk bekas jerawat pudar sepenuhnya. Pudar sepenuhnya ni bergantung sebenarnya pada jenis bekas jerawat atau tindak balas kulit anda sendiri terhadap bahan atau rawatan yang digunakan. Kalau pai, bekas jerawat yang kemerahan itu biasanya pudar dalam beberapa minggu sehingga beberapa bulan lah. Terutama jika anda konsisten pakai produk yang betul dan sesuai pula dengan kulit, lagi cepatlah dia pudar. Pih pula, bekas jerawat yang gelap-gelap tu, dia boleh ambil masa yang lebih lama. 3 bulan boleh ataupun lebih juga sebenarnya, bergantung juga dengan bahan yang digunakan dan kesesuaian rawatan yang anda pilih berdasarkan kulit anda. But maksudnya di sini, kalau biarkan pudar sendiri pun boleh, tapi dengan menggunakan bahan atau rawatan yang betul, proses pemulihan atau pudar itu akan jadi lebih cepat. Okay, there you go. Itulah tadi jawapan kepada soalan-soalan yang ada ataupun kebiasaan ditanya tentang cara hilangkan bekas jerawat. Saya dah jawab. Ada tak lagi apa-apa kekeliruan tentang penjagaan kulit ataupun soalan yang saya nak ataupun anda nak saya bincangkan dalam segmen 5 Minute Skin Talk yang akan datang? Kongsikan dekat ruang komen. See you in the next video. Bye-bye. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.